Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar di pagi hari ini? Berharap tetap semangat ya, dan fokus, terlebih sabar. Nah teman-teman, saya melihat masuk di aplikasi kita dan melihat ternyata ada pesan Bang Nicholas. Satu hari ya, baru kemarin ya. Seperti yang teman-teman lihat juga di thumbnail ya, satu hari yang lalu. Nicholas, lebih dari 13 juta pinner menyelesaikan QAC dan 6 juta menyelesaikan migrasi mainnet. Tingkatkan daftar periksa mainnet Anda ke hari ini untuk memigrasikan fee Anda ke blockchain mainnet ya. Nah itu pesan Bang Nicholas, mengarahkan pinner untuk memeriksa daftar periksa mainnet di beranda aplikasi kita ya teman-teman ya. Jadi apa yang kurang itu bisa langsung dibenahi ya. Oke, supaya segera kita juga masuk ke tahap selanjutnya, yaitu open mainnet. Oke, saya berharap teman-teman aktif. Saya mengingatkan ini untuk kita juga rekan-rekan, supaya selama ini kita kan nunggu-nunggu mainnet, open mainnet, maka kita selesaikan prosesnya. Mungkin dalam waktu dekat akan ada informasi lagi ya. Semalam saya nggak bisa buat video lagi teman-teman karena apa namanya, jaringan di rumah saya itu lagi ada masalah ya, jaringan internet ya. Sedangkan saya ini berpatokan dengan apa, dengan internet ya, gitu. Sebentar saya akan melihat kolom komentar juga teman-teman, tapi kita lihat di explore dulu. Oh iya, ada yang bilang ini nggak guna nih katanya nih. Aduh. Saya nggak butuh lu puji-puji ya, para penyanyi. Faktanya kan banyak rekan-rekan pionir saya juga yang bersama-sama. Lu dari mana aja ya? Gak guna katanya, cuma baca-baca komentar, lalu baca-baca ya komentar dan baca-baca apa namanya, baca baca X ya, memang berita juga tidak baca X dan lain-lain ya. Oke. Memang lu siapa sih? Nah, oke ya teman-teman ya. Kita lihat sebelum masuk di komentar, saya akan lihat dulu. Di X ya. Bill Gates and Pi Network collaborated on the same project. Oh, masa iya. Masa iya, ada yang mengkaitkan dengan Bill ya, dengan Pi kerjasama katanya. Oh aduh, gimana ini teman-teman. Menurut teman gimana kira-kira ya, apakah masuk akal, akal masuk. Oke, kita coba restart dulu ya, biasanya ada pemberitahuan terbaru. Newspi ispi rir. Wah ini apakah pilangkah saat ini setiap orang dapat menambang 4 pi per bulan, hampir 50 pi per tahun. Ada 6 juta 58 ribu dompet yang telah mengembalikan
3 miliar pi rata-rata 657 pi per dompet dengan kurang dari 10 pi menyumbang 77,8%. Dompet dari 10 sampai 10 pi menyumbang 10,6%. Dompet dari 100 sampai 1000 pi menyumbang 9,7%. Dompet dengan nominal dari 1000 pi menyumbang 1,9%. Ada prinsip yang disebut Pareto yang juga dikenal sebagai prinsip 80-20 untuk banyak masalah dalam hidup. Namun dengan jaringan pi, rasio tersebut kurang dari 2%, yang berarti kurang dari 2% orang yang memegang lebih dari 1000 pi, kurang dari 2% orang memiliki kesempatan untuk menjadi kaya dari pi. Pendetor akan menciptakan gelombang jutawan secara global, dan yang penting adalah apakah Anda memiliki peluang dalam 1%, 1,9% itu. Wow, 1000. Bang Dema masuk dong. Ya. Belasan ribu, ribuan yang masuk dompet. Ribuan yang bermigrasi, ya. Wah. Bagaimanakah ini? Ya. Ini saya mau review lagi nanti untuk ini bagus nih. Pioner akan menjadi jutawan mendadak ya. Kita tulis dulu. Kita save dulu ya. Teori ini menjelaskan pioners ya. Oke ya teman-teman pioner ya, itu kemudian kita ke komentar dulu, komentar video terakhir. Wow, banyak yang nonton loh ya. Dari Bang South Boise Tanggang, 1p cocoknya itu dihargai 1 miliar dolar kalau dari segi penilaian saya. Cuma banyak yang bilang itu terlalu absurd. Alasannya absurd apa? Cuma beragam opini saja, saling silang pendapat ya, saling silang pendapat. Wah, kita tunggulah ya. Emang teori yang saya bacakan ini masuk akal sih. Berapa orang sih yang punya ribuan? Ini kan berapa miliar penduduk bumi kan? Paling berapa orang yang punya, bisa dihitung jari, yang punya koin pie? Ya. Jadi kita masuk. Dulu juga waktu mereka yang mining di BTC, sama juga kan? Bahkan ada banyak yang sudah pegang BTC, tapi juga dilepaskan. Jadi diambil oleh orang-orang, ya orang-orang yang kaya, iya kan? Nah jangan sampai terjadi teman-teman. Minimal kalau teman-teman pioner punya banyak koin atau 1000, ya simpanlah sebagian. Mau simpan 500 misalnya. Kalau Bang Dema simpan, ya. Bang Dema udah habis-habis. Yang mining itu kan belasan ribu, mendekati 20.000, ya. Mendekati 20.000. Masuk dompet ratusan, migrasi ribuan, 1000 lebih ya, belum yang antri lagi untuk migrasi kedua ya. Tetap semangat rekan-rekan pioner, sukses bagi kita semua, fokus pada tujuan.